Bursa Nasional BN, Dewan Undangan Negeri Don Lendu akan terus mempertingkatkan usaha menawan hati pengundi kelabu di kawasan itu. Calon BN Lendu Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali berkata, jentera kempen pilihan raya BN juga diminta mendekati pengundi kelabu sehingga ke saat akhir bagi mengembalikan keyakinan mereka terhadap parti itu. Bagaimanapun katanya, pendekatan yang digunakan mestilah berkempen secara berhemah dan beretika tanpa mengundang ketidakselesaan mereka. Tapi saya maklumkan kepada semua jentera kuni terutama di peringkat PDM, don't take for granted dengan apa yang kita ada. Pengundi kelabu putih ni kita pun dah kenal pasti, dan saya minta yang kelabu putih ini terus didekati, tapi jangan kita WhatsApp, kita hantar mesej dia kerap sangat, nanti orang akan bosan dan orang akan boring. Dia kata tak faham kan? Kita tahu dah siapa kita nak bagi, tetapi kita perlulah berjumpa ataupun melalui telefon dengan cara yang penuh berhemah. InsyaAllah di saat akhir nanti saya minta semua mereka yang kelabu putih ini terus didekati di saat akhir nanti untuk kita menilai semula. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Masjid Tanah. Dalam hal itu, tahap keyakinan BN untuk memenangi majoriti kerusi dalam PRN Melaka kini sudah melebihi 50% berdasarkan kajian sikap yang dijalankan jentera BN bersama pengundi di seluruh negeri. Kita melihat pengalaman. Pertamanya, saya suruh dia memaklum kepada semua pengundi-pengundi. Pengalaman terutamanya Barisan Nasional yang mempunyai track record lebih daripada 60 tahun dalam mengurus dan mentadbir negeri ini. Kita punya track record yang baik. Segala hasil pembangunan yang kita lihat di depan mata ni, apa saja yang ada di depan mata, ekonominya, pembangunannya, jalan gayanya, apa saja, itu adalah hasil daripada pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional. Ya, begitu sekolah, kawasan-kawasan riadah, apa sajalah yang ada depan mata kita ni, itulah dia rekod sejarah yang dibuat oleh Barisan Nasional. Dan saya kata kalau Barisan Nasional ni kalau tidak dipilih, kalau kita gagal, sudah pasti kita tidak akan mendapat sebuah kerajaan yang stabil.